Fed, kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, jadi akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet ini mendapatkan akreditasi A untuk seluruh lembaga. Saat ini, lembaga. Dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya bangga, senang, gak nyangka saya selama ini di tengah-tengah berlatih dan bisa menyelesaikan. Veteran Sukoharjo didirikan berdasarkan Akte Nomor 105 tanggal 24 September 2008, Jonto Akte Nomor 7 tanggal 9 November 1979. YPPP Veteran Sukoharjo mendirikan SMP Veteran Manyaran Wonogiri, SMK Veteran 1 Sukoharjo, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Veteran Sukoharjo. Pengembangan menjadi universitas terjadi antara tahun 1987 hingga 1992 dari IKIP menjadi universitas. Di sini adalah ruang PMB Univet Bantara Sukoharjo. Calon pendaftar mahasiswa baru dapat mendaftar secara offline, secara langsung di kantor PMB Univet Bantara, atau secara online melalui website di pmb.univetbantara.ac.id. Tujuan yayasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk ikut serta aktif membantu pemerintah Republik Indonesia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan serta membina moral, keterampilan kehidupan setiap warga negara Indonesia. Landasan kerja mental dan sikap sesuai dengan nilai-nilai kejuangan 17 Agustus 1945 dengan moto pejuang pendidik dan pendidik pejuang. Patuh dan taat kepada ketentuan atau aturan yang berlaku. Jujur cinta kebenaran, kesetiaan mental dan sikap menolong kelancaran tercapainya tujuan. Setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, setia kepada Undang-Undang Yayasan, setia kepada ADART Yayasan, setia kepada kebijakan Yayasan. Menimbulkan kerjasama yang serasi, bantu-membantu dalam pelaksanaan tugas, kerjasama saling hormat-menghormati, serta beban berat bisa menjadi ringan. Saling hormat-menghormati, bersikap santun, menjaga nama baik kawan, bantu-binantu, tolong-menolong, serta menumbuhkan silaturahmi. Misi Yayasan Pembina Pendidikan dan Perguruan Veteran atau YPPP Veteran Sukoharjo yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memberantas kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, mandiri, mempunyai nilai kejuangan dan daya saing tinggi, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat yang lebih produktif. Visi Yayasan Pembina Pendidikan dan Perguruan Veteran atau YPPP Veteran Sukoharjo
merupakan yayasan penyelenggara pendidikan yang kokoh dan berwibawa, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, mandiri, serta mempunyai nilai kejuangan dan daya saing tinggi, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ini adalah laboratorium dan sekaligus studio Univet TV. Studio ini digunakan untuk praktikum sekaligus membuat konten Univet. Bangga, senang, nggak nyangka saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan juga. Sampai saat ini dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya banggakan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia pada umumnya saat ini dan juga melihat potensi yang ada di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, maka atas dukungan dari yayasan, dari pembina, dan juga senat, serta para dosen dan karyawan, maka saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai rektor di Univet Nusantara Sukoharjo dengan harapan saya bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan Univet di masa yang akan datang. Visi-misi saya adalah ingin meningkatkan status akreditasi universitas maupun program studi untuk menuju universitas yang unggul dengan meningkatkan kinerja para dosen, juga karyawan, serta mengembangkan sistem informasi berbasis digital.